Hai, balik lagi di Bi Otomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Salah satu mobil yang dinantikan kehadirannya di Indonesia, yakni varian mesin baru dari Toyota Fortuner di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Fortuner ini juga cukup banyak diminati. Hal ini bisa kita lihat berdasarkan unitnya yang beredar di jalanan. Kabar terbaru pun muncul, di mana Toyota tidak lama lagi akan meluncurkan mobil varian terbaru dari Fortuner ini. Penasaran seperti apa varian terbaru tersebut? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @bi_otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Mobil tersebut ialah Toyota Fortuner Diesel 2800cc. Hal ini diketahui karena brosur Toyota Diesel 2800cc sudah beredar luas di media sosial. Namun, untuk harga yang ditawarkan ini masih rahasia. Walaupun begitu, sudah ada beberapa dealer Toyota yang membuka pemesanan untuk Fortuner bermesin 1GD FTV 2755cc 4 silinder turbo intercooler tersebut. Sebagai pelanggan, sudah dapat memesan hanya dengan menyerahkan uang booking fee 15 juta, serta dokumen persyaratan lainnya. Sebagai pilihan, Fortuner 2800cc ini akan memiliki 3 trim yang semuanya bertransmisi 6 percepatan. Di antaranya adalah 2,8 VRZ, 2,8 GR Sport penggerak roda 4x2, serta 2,8 GR Sport berpenggerak 4x4. Transmisi Matic 6 percepatan tersebut juga dilengkapi fitur Sport Sequential Suite Matic, di mana pada varian 4x2 dan 4x4 di climb dapat menghasilkan tenaga maksimum 201,1 dk di 3000 sampai dengan 4000 rpm dan torsi 500 Nm di 1600 sampai dengan 2800 rpm. Melihat tampilannya, Fortuner 2,8 GR Sport tampak sporty dengan pembaruan di bagian grill, bumper spoiler baru depan dan belakang, disertai pencahayaan dari lampu utama dan lampu kabut LED. Selain itu tersemat stiker GR di sisi samping. Pelek low two-tone berkelir hitam dan silver, hingga emblem bertuliskan 2,8 GR Sport di bagian pintu belakang. Sementara di tipe 2,8 VRZ tampaknya terkesan mewah, berkat penyempatan engine hood, side body molding hingga list ornamen di pintu bagasi yang seluruhnya berlabur chrome. Bagian kaki-kaki Toyota Fortuner 2800cc ini memakai ban 265/60 dengan pelek berdiameter 18 inci. Untuk pengeremannya, roda depan belakang sudah cakram yang didukung teknologi EBS plus EBD dan brake assist atau BA. Lebih lanjut, Toyota Fortuner 2800cc akan memiliki 5 pilihan warna, diantaranya Super White, Silver Metallic, Dark Grey Mica Metallic, Attitude Black, dan Phantom Brown Metallic. Sebagai informasi, varian Toyota Fortuner 2800cc terdapat 3 varian, yakni 2,8 VRZ 4x2, 2,8 GR Sport 4x2, dan 2,8 GR Sport 4x4. Nah, itu dia salah satu varian terbaru dari Toyota Fortuner yang akan segera rilis di Indonesia. Gimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @bi_otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.